إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الهادرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan pada kita sehingga kita pada hari ini, hari yang mulia ini, bisa berkumpul di sini untuk menjalankan ibadah salat Jumat. Setidaknya ada tiga nikmat yang kita peroleh pada hari ini. Yang pertama, nikmat kesehatan. Yang kedua, nikmat iman dan nikmat kesempatan. Dan yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam kita. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa ajaran Islam sehingga kita semua bisa mengikutinya dan insya Allah akan diikuti pula oleh anak cucu kita hingga akhir zaman. Selaku khatib, izinkanlah saya untuk mengajak diri saya sendiri dan jamaah sekalian, marilah kita senantiasa memperbarui iman dan takwa kita, dan marilah kita selalu istiqomah terhadap keislaman kita, dan kita berusaha mempertahankan keislaman kita hingga hayat kita. Jamaah Jumat yang berbahagia, saat ini kita telah meninggalkan tahun 2023 Masehi dan telah memasuki tahun 2024 Masehi. Tidak ada salahnya apabila kita mengingat kembali pesan Allah dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 18 bagaimana yang tadi sudah khatib sampaikan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhir. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan pada kita semua, yang pertama, agar kita senantiasa bermuhasabah, introspeksi atas segala perbuatan yang telah kita lakukan. Kita perlu merenungi kembali apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa tujuan Allah menciptakan kita. Setidaknya ada dua tujuan yang ini harus selalu ingat, selalu kita ingat. Yang pertama, sebagai hamba Allah atau Abdullah yang tugasnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tugas yang kedua adalah sebagai khalifah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan Adam sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, ayat Al-Hasyr tadi juga mengingatkan kepada kita bahwa setiap perbuatan kita hendaknya bertujuan atau berorientasi kepada hari esok atau hari akhirat. Dunia ini hanya tempat persinggahan sementara. Oleh karena itu kita tidak boleh terlena dengan kehidupan di dunia dan selalu ingat bahwa pada akhirnya kita nanti akan kembali
di kampung akhirat, kampung yang abadi. Hal ini juga selaras dengan pernyataan Allah dalam surat Adz-Dzuha ayat 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh yang kemudian atau hari akhir itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan atau kehidupan di dunia. Demikian juga perintah Allah dalam Quran surat Al-A'la ayat 16 dan 17. Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairul wa abqa. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Yang ketiga, ayat Al-Hasr tadi juga mengingatkan kita bahwa Allah pasti mengetahui apa yang kita perkerjakan dan apa yang kita perbuat. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah maha teliti, maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kerjakan. Oleh karena itu, Allah tidak akan membebani sesuatu di luar kemampuan kita, dan Allah hanya akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan mendapatkan siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Oleh karena itu, sebagai hamba Allah yang beriman, mestinya kita berorientasi untuk selalu berbuat yang terbaik di setiap kehidupan kita dan berusaha menjauhi semua perbuatan buruk yang akan menjerumuskan kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebentar lagi, kira-kira 45 hari lagi kita akan menghadapi satu momentum besar bagi bangsa kita, yaitu pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024. Ada sebagian yang mengatakan bahwa pemilu hanyalah urusan dunia. Bahkan sebagian juga mengatakan bahwa ini hanya persoalan permainan belaka. Tetapi kalau kita memahami apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-Hasr yang saya sebutkan tadi, apa yang terjadi pada pemilu sesungguhnya bukan hanya persoalan dunia saja dan bukan permainan belaka. Karena setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi pemilu yang mempunyai makna yang cukup besar bagi perjalanan hidup bangsa kita, setidaknya untuk 5 tahun mendatang, bahkan untuk masa-masa berikutnya bagi anak cucu kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah kalau kita harus bersungguh-sungguh dan berikhtiar dan berusaha dengan sebaik-baiknya untuk bisa menjalani proses pemilu itu dengan cara-cara yang terbaik. Karena dengan cara-cara terbaik itu, maka insya Allah, Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan. Memang Allah sudah mencatat siapa nanti yang akan menjadi presiden, siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden, siapa yang akan menjadi wakil kita di DPR, DPRD, maupun DPD. Semuanya sudah dicatat oleh Allah. Jadi yang justru nanti Allah akan perhitungkan dari kita adalah apa yang kita ikhtiarkan dalam kehidupan kita ini, dalam upaya kita ini untuk menjalani pemilu itu. Kalau kita kemudian menjadikan itu sebagai permainan belaka, atau kita menganggap itu sebagai hal yang hanya selesai dalam urusan kehidupan saja, sesungguhnya tidak. Karena ketika kemudian kita mensikapi pemilu itu dengan main-main, apalagi kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, melakukan kecurangan-kecurangan, apalagi kemudian melukai orang-orang lain, membuat tindakan-tindakan yang justru akan merusak kepentingan bangsa dan negara, maka sesungguhnya itu semua nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir kelak.
Oleh karena itu, bagi yang saat ini memposisikan diri sebagai orang yang akan dipilih, baik sebagai presiden, wakil presiden, maupun anggota legislatif, maka ikhtiarkanlah upaya itu dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan apa yang menjadi ridha Allah. Jangan sekali-kali kita nodai dengan tindakan-tindakan yang justru akan mencederai keikhlasan dan kebaikan kita di mata Allah. Demikian juga kita yang ikut berpartisipasi sebagai pemilih. Marilah kita lakukan itu dengan sebaik-baiknya, dengan niat yang terbaik, dan kita upayakan dengan jalan yang terbaik pula. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Soal hasilnya apa, nanti tentu Allah akan menentukan itu. Bisa jadi kita akan mendapatkan pemimpin yang memberi barokah buat kita. Tetapi bisa jadi mungkin yang terjadi kita akan mendapatkan ujian atau sekaligus fitnah atas terpilihnya pemimpin yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetapi semua itu sesungguhnya kalau kita lakukan dengan cara yang terbaik, dengan selalu menjalankan apa yang menjadi perintah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah, maka insya Allah kita nantinya akan mempertanggungjawabkan itu semua di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan pada khutbah pertama ini. Barakallahu li walakum, aqulu qawli hadza fastaghfirullahal adzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qabirul mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Rabbana dhulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.